Jemaah Masjid Final Umah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu warga RT 03 yang sudah biasa dirahmati Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga siapa saja yang hadir pada malam ini, Allah limpahkan keberkahan kepada kita, Allah limpahkan kesehatan serta rezeki. Nopo wilangan songo wonten dene wiworo punika golongan bilih jagat negeri calmo manungsa kasih singgah pansuni yang berbahagia. Terlihat tadi kedua mempelai saling lempar-lemparan daun sirih. Daun sirih menggambarkan hati yang paling dalam. Daun sirih yang dipilihkan, daun sirih yang bertemu rosnya, ini melambangkan bahwa kedua mempelai sama-sama saling mencintai dan sama-sama punya rasa sayang. Diikat dengan benang putih, keduanya sudah diikat dalam pernikahan yang suci, yang tentunya keduanya siap untuk manunggal ke cipto rosolan karsani dadyo judul jati prawani pariporno dio pinangan tengkaku amar pake antigo ponang antigo pertedak podo pecah sak naliko ingkang minasan wiji dadi mengkupang ajak mugyo sausnya pinangan ten jatuh promo salang ke saketo pecah akalan butini saketo besar bagi baik. Setelah lempar-lemparan ciri kedua mempelai menginjak telur sampai pecah, ini gambaran dari doa kedua mempelai setelah hidup menikah, semoga bisa hidup mandiri dan dinamakan wiji tadi. Semoga kedua mempelai segera menjadi wiji tumbuh, artinya tentunya segera dianugerahi keturunan putra dan putri yang soleh dan saleh. Dan tadi pengantin putri mencuci kaki sang suami. Ini gambaran bahwa seorang wanita yang sudah diperistri seorang pria. Sudah menjadi seorang istri yang mempunyai kewajiban harus patuh
dan berbakti kepada suami selagi suami masih di jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paripurna genyo amici sampeyan kang ngroko nuntun pinangan ten jejer sumanding. Sirban sindur ingkang hawarna rata seta, sindur ingkang hawarna rata seta, rata abang seta putih pinangka gambaran. Pinangka pralambange bilih sang putra saged tumitah wonten ing jagat raya punika awit pakartine Rama kalawan ibu ingkang sampun manunggalaken cipta rasa lan karsane. Ginambaraken abang tirta kang mijil saking Kanjeng Ibu wondene putih tirta kang mijil saking Kanjeng Bapa nyawiji dadi siji. Awit keparingin Gusti kang murbing dumadi cimipta kang putra ngantos tumitah wonten ing jagat raya. Sawusna tumitah wonten ing jagat raya pinanganten kang putra tansah dipun tinuntun mring rahing kautamen siget kungeling gendhing. Samangke dya pinanganten kinirapaken kinurmatan lumantar gendhing ketawang langen kita Sri Nalendra. Sang pinangan tien karaso pinoyong karyo yang sembah ingarsa jejering Sudarma dipun Bapa Tirta Jaya ingkang lumampah wonten ing ngarsa pinangka tepa palupiya tepa tuladha tumrap ingkang putra kekali ingkang hamangun karya wonten tumuwi handayani jejering garwa jejering Kanjeng Ibu ingkang dumrikala semana pinangka tapa Bratanawa Candradasa hari lawase ingkang jejering Kanjeng Ibu anggadhahi daya kekiatan ingkang kalangkung awit wonten suraos ridaning Ilahi awit ridaning Kanjeng Ibu semanten ugi murkaning Ilahi awit murkaning Kanjeng Ibu sawusnya dumugi wonten ing sasana kinajeng dhripun Bapa Tirta Jaya kiwani pamimpin kang putra kekal ingkang ngrastani acara timbangan
Kepada Bapak Ibu Panitia, terima kasih. Tentunya kami persilakan untuk kembali ke tempat tugasnya masing-masing. Matur nuwun, matur nuwun. Semoga nuansa yang kompak ini selalu. Jangan.